Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayuvita Wulansari dari kelas 8C akan melakukan tindakan pemasangan kateter. Yang pertama yaitu persiapan alat. Langkah yang pertama yaitu cuci tangan 7 langkah terlebih dahulu. Selanjutnya yaitu di set steril. Berisi ada dan memberitahu keluarga supaya keluar terlebih dahulu, yaitu memasang pelak kepada pasien. Permisi ya Bu. Lanjutnya yaitu tindakan mendekatkan alat kepada pasien. Pertama yaitu bengkok. Lalu kita memakai handscreen steril. Kita memakaikan buku kepada pasien. Tindakan selanjutnya yaitu melakukan survei hygiene kepada pasien. Yang pertama yaitu membersihkan daerah labia mayora minora dan labia minora sampai ke anus. Selanjutnya yaitu memasang kateter selang kateter yang sudah diolesi dengan gel kepada pasien. Permisi ya Bu, tarik nafas. Kita masukkan perlahan-lahan. Setelah itu kita beri cairan Aquades. Lalu kita cek terlebih dahulu apakah selang kateter sudah masuk ke kandung kemih atau tidak dengan cara menarik. Kalau sudah tertahan berarti selang kateter sudah masuk ke kandung kemih. Setelah itu kita fiksasi. Pak, ini sudah saya pasang setelah itu merapikan alat dan selanjutnya yaitu memakaikan selimut kepada pasien. Terus pendokumentasian. Yang pertama kita tanyai terlebih dahulu nama pasien, terus tanggal pemasangan kateter, dan apakah pasien ada keluhan. Kalau nanti ada keluhan bisa
langsung menghubungi perawat yang bertugas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.